Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatul husna lil muttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina wa qudwatina wa qurrata ayunina nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bidawatihi ila yumiddin amma ba'd Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam pertemuan yang kedua dan kita mengambil tema siyasah syar'iyah politik Islam yang pembahasannya sangat-sangat luas dan merupakan sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Dan bagian daripada topik tersebut adalah tentang kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam adalah sesuatu yang sangat krusial. Dan al-Islam memberikan pembahasan konsep yang luar biasa indahnya. Tapi paradoksnya banyak kaum muslimin tidak pernah memikirkan masalah kepemimpinan ini atau tidak memahaminya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin praktek dalam masalah kepemimpinan bertolak belakang dengan kepemimpinan dalam Islam. Maka jadilah kekacauan dan kekacauan. Kaum muslimin jumlahnya mayoritas, tetapi yang memimpin bukan dari kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang lebih senang dipimpin oleh orang-orang sekuler, dipimpin oleh orang-orang kafir, dan repotnya menganggap hal itu sesuatu yang biasa. Padahal hal tersebut menyentuh bagian pokok daripada dinul Islam. Sebagaimana dalam pembicaraan kita kemarin, yaitu pembicaraan tentang al-wala wal-bara. Dan kepemimpinan Islam bagian daripada al-wala wal-bara tersebut. Seorang penyair yang ditulis oleh kitab-kitab yang membahas tentang as-siyasatu syar'iyyah. Jadi ditulis, dinukil oleh ulama-ulama yang menulis dalam siyasah syar'iyyah. Contohnya Al-Imam Mawardi dan lain-lainnya, atau Al-Juwayni. La tasluhun nasu fawdha. La tasluhun nasu fawdha. La surata lahum. La tasluhun nas. Manusia itu tidak akan baik. Manusia itu tidak akan saleh. Fawdha, kalau kondisinya tanpa aturan. La surata lahum, yang tidak ada kepemimpinan bagi mereka. La tasluhun nasu fawdha la surata lahum.
manusia itu tidak akan baik kalau kondisinya fawdha, tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa sistem. La surata lahum, tidak ada kepemimpinan bagi mereka. Tetapi Indonesia ada kepemimpinan enggak? Ada pemerintahnya enggak? Ada. Tetapi terasa ada kepemimpinan, dirasakan enggak? Keteraturan dirasakan enggak? Hah? Enggak. Sampai ada ngomong Indonesia tanpa presiden juga bisa jalan katanya. Karena apa? Wala surata, dan tidak ada pemimpin. Idza juhaluhum sadu, jika yang bodoh-bodoh itu memimpin. Wala surata, dan dianggap tidak ada kepemimpinan. Idza juhaluhum, jika yang bodoh-bodoh itu sadu memimpin. Itu persis yang dikatakan dalam hadis, innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an, innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu begitu saja dicabut dari orang yang berilmu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tetapi mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau ulama itu sudah tidak tersisa, ittakhadhan nasu ru'asan juhala, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang bodoh-bodoh. Ada yang suka mengucapkan dungu-dungu gitu. Fa'aftau fasu'ilu, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka ditanya kemudian memberikan fatwa bukan atas dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ulamanya enggak ada, yang menjadi rujukan orang bodoh. Bodoh karena hawa nafsunya, atau bodoh karena memang enggak punya ilmu. Jadinya apa? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Enggak usah kasih contoh ya. Biasanya kalau kasih contoh jadi masalah ya. Iya. Kalau kasih contoh jadi apa? Masalah. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh banyak sekali. Banyak orang-orang yang dijadikan pemimpin, kemudian apa? Umatnya sesat gara-gara fatwa daripada pemimpinnya. Ma'asyiral muslimin, ini perkataan seorang syair yang didukung oleh Quran
didukung oleh hadis bahwa manusia harus ada aturan yang mengatur, harus pemimpin, dan pemimpin harus berilmu. Maka hadiah yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hadiah kepemimpinan, imamah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan kalimat. Bikalimat itu kalau terjemahan Departemen Agama diterjemahkan beberapa. Ini salah satu kelemahan apa? Terjemahan pakai bahasa Indonesia. Harusnya konotasinya itu banyak sekali. Tapi kemudian diungkapkan dengan kata-kata cuma beberapa. Contohnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat jadi dikit. Kalau ini enggak, kita artikan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Rabbnya dengan kalimat yang banyak, dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menuntaskan semua ujian itu. Dijawab semuanya dengan jawaban yang sempurna. Yang akhirnya qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Imam, pemimpin. Hadiahnya dijadikan pemimpin, imam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ambisius dalam bab ini. Bukan hanya untuk dirinya. Qala wa min dzurriyyati. Apakah keturunanku juga ya Allah jadi imam? Allah memberikan balasan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya, seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai imam dengan syarat tidak zalim. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Jadi asalkan tidak zalim, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam jadi imam. Jadi nepotisme itu ada yang baik. Nepotisme yang baik itu nepotismenya Nabi Ibrahim merekomendasikan anaknya, keturunannya jadi imam. Gak apa-apa kita minta anakku jadi imam, jadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti jadi pengganti imam itu gampang. Kalau sekarang
kursi presiden itu sebelum selesai masa jabatannya banyak yang nunggu. Jadi kursi presiden, kursi apa lagi, direktur, kursi menteri, kursi DPR itu ngantri. Tapi kursi ulama kira-kira ngantri nggak? Ini repotnya kursi ulama itu banyak yang kosong. Jadi sekarang untuk menduduki kekursian ulama tidak perlu nunggu ulama mati. Kenapa? Sudah banyak yang mati. Jadi kira-kira berapa yang daftar? Ada yang daftar enggak? Jadi hadirin ada yang daftar enggak? Ada. Mana coba? Nanti disyaratkan tiap hari hafal 5 hadis gitu. Ya repotnya kalau nilainya itu 9, 10 daftarnya fakultas kedokteran. Tapi kalau nilainya 5, 6 daftarnya fakultas syariah, usuluddin dan tarbiyah. Daftar kemana-mana enggak, maka pelariannya adalah tarbiyah, usuluddin dan syariah. Itu dulu. Kalau sekarang enggak tahu ya. Sama. Gawat juga. Kalau nilainya 9-10 SMA 1. Tapi kalau nilainya 5-6 pondok pesantren. Maka pondok pesantren sekarang gengsi dong. Gak bisa masuk pondok pesantren kalau nilainya itu gak bisa. Harus nilainya 10 juga kan. Nah ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini muqaddimah. Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam. Macam-macam kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam terbagi menjadi dua. Pertama, kepemimpinan birokrasi yang sering dianggap sebagai prestisius, yang di dalamnya ada materinya, ada fasilitasnya. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak ada fasilitasnya, kepemimpinan akhlak, kepemimpinan ilmu, kepemimpinan keteladanan, kepemimpinan yang semua orang boleh memintanya dan wajib memintanya, yaitu kepemimpinan akhlak, kepemimpinan iman, dan ada kepemimpinan yang haram punya ambisi, haram minta, yaitu kepemimpinan yang ada duitnya, kepemimpinan yang ada materinya, yang dianggap prestisius. Tapi dua-duanya penting. Bagaimana Islam memandang? Pertama, kepemimpinan politik birokrasi. Ini jadi presiden gitu ya. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi DPD, yang punya otoritas mengatur kehidupan masyarakat. Ini dalam Islam pasti ada aturannya. Mau ke WC aja ada aturannya, mau nikah aja ada aturannya, mau sok pemimpin gak ada aturannya. Ini repotnya kalau kita bicara dianggap bicara politik,
kena delik. Enak sing dengerin, dengerin lah kena delik. Sing ngomong kuwi ya. Di masjid tidak boleh bicara politik. Loh terus piye to, San? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Kalau ada resiko? Kalau ada resiko siap nanggung resikonya. Siap semuanya enggak? Siap. Siap semuanya? Siap. Ya enggak mengharap resiko. Tapi kalau ada resiko ya tekno. Oke. Yang jelas al-Islam menganggap, melihat, menilai kepemimpinan birokrasi suatu keharusan ada di kalangan kaum muslimin. Dan sebagai instrumen penting untuk mengatur kehidupan manusia dan perbaikan. Maka saya bilang, fakultas hukum itu mestinya dirubah, diganti atau ditambah. Ini saya omongin di depan ketika ujian disertasi di UNS, Fakultas Hukum. Di depan profesor-profesor, saya ngomong, Fakultas Hukum harus ditambah atau kalau enggak dihilangin atau diganti. Fakultas Hukum dan Kekuasaan. Atau Fakultas Kekuasaan saja. Kalau cuma Fakultas Hukum, ternyata profesor-profesor itu dilecehin aja. Ada orang yang melanggar setiap hari, membuat hoax setiap hari, melakukan pidana setiap hari, dia ngece dengan senyum, ente paling-paling gak bisa apa-apa kepada saya. Ada gak gitu kira-kira? Ada gak? Hah? Ente ngomong apapun. Maka semua yang dilaporkan, tergantung siapa yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan itu orang yang kritik, prosesnya cepat banget. Tapi ketika yang dilaporkan itu penjilat, pendukung, ceto welo-welo, tidak diproses. Betul enggak? Betul enggak? Ini bukan orasi politik, tahu enggak? Ini ngaji. Tapi real ada enggak? Contohnya banyak enggak? Terus piye? Ngaji di masjid itu harus merubah istana itu. Benar enggak? Penghuninya maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah, dari kata id, ya, mohon maaf, kata id ini dalam tafsir selalu ada kata-kata yang diselipkan, wadhkur id, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam, diingat-ingat baik-baik ya, berkata kepada kaumnya, ya kaum idhkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Apa? Objek nikmat itu apa?
Iz ja'ala fikum anbiya. Ketika Dia Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Wa ja'alakum muluka. Dan menjadikan di antara kalian raja-raja. Nikmat yang besar manakala keturunan para nabi dan para rasul ada ulamanya, ada nabinya, dan ada rajanya. Ini repotnya, banyak keturunan ulama gak jadi ulama. Kita nunggu mana ulama ini putranya yang mau gantikan siapa kira-kira. Kebanyakan ada gak? Hah? Kiai itu harus melahirkan kiai. Kalau kiai gak melahirkan kiai, gawat nih nanti. Yang paling hebat itu dokter. Kebanyakan dokter itu tidak mau mati kecuali punya anak dokter dulu gitu. Regenerasi dokter itu jalan itu. Tapi kalau regenerasi ulama, ini yang repotnya ini ya. Maka dirikan pondok itu ya sulit-sulit tapi bisa. Yang paling repot itu kalau kita mau mati, kira-kira ada yang neruskan enggak di antara anak-anak untuk neruskan pondok itu yang paling penting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika di antara keturunan nabi itu ada raja-raja. Satu kenikmatan. Ini dalam satu sisi kerajaan itu enggak ada masalah sebetulnya. Dalam Islam itu yang penting khalifah. Pemimpinnya mengaku kalau dirinya sebagai khalifatullahi fil ard. Jadi khalifah itu bukan seperti HTI ya. Khalifah itu apa? Presiden atau raja menyadari dirinya bukan penguasa hakiki, suatu saat akan berhenti. Dan dia bukan pemilik kekuasaan hakiki, dia wakil Allah untuk menjalankan syariatnya. Dan pemerintah dalam Islam itu tidak harus apa namanya, dalam arti namanya kekhilafahan. Khilafah itu sifatnya, bisa aja kerajaan, tapi khalifah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Maka ada khalifatu rasulillah, ada imaratul mu'minin, amirul mu'minin, dan ada raja. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Maka semenjak Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, Yazid dan keturunannya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kerajaan karena keturunan. Apakah khalifah? Ya, mereka semua khalifah asalkan menyadari dirinya sebagai wakil Allah dalam menjalankan syariatnya. Di sini dikatakan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Jadi kalau kita itu punya presiden dari kaum muslimin, anggota DPR-nya dipenuhi oleh kaum muslimin, hak kehakimannya dia pegang oleh kaum muslimin, polisinya dipegang kaum muslimin, enak. Tapi kalau semuanya itu dipegang bukan orang-orang yang memihak kaum muslimin, ya sengsara juga ya. Baik, selanjutnya Allah mengatakan berkaitan dengan pentingnya kepemimpinan, dan ini kepemimpinan politik birokrasi. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Cerita berapa halaman? Berapa halaman cerita ini? Dua halaman. Di akhir juz kedua surat Al-Baqarah. Iya, sebelum tilkar rusul bicara tentang ini. Allah Subhanahu wa taala
Wallahi kalau kita bicara tentang surat Al-Baqarah itu luar biasa. Yang jelas kata Allah, apakah engkau tidak perhatikan pembesar-pembesar dari Bani Israel setelah Musa, ketika mereka mengatakan kepada Nabi mereka, utuslah seorang raja buat kami, kami berperang di jalan Allah. Perhatikan, biasanya yang punya ide itu yang terpandang di masyarakat, bangsawan-bangsawan itu yang punya ide. Jadi ceritanya Bani Israel dijajah oleh Jalut, raksasa, gak terkalahkan, dijajah, diperas oleh Raja Jalut. Akhirnya mereka menyadari harus melawan, harus melawan penjajahan. Maka mereka datang kepada nabinya setelah Nabi Musa alaihissalam, tolong angkat seorang di antara kami sebagai raja, dan raja itu gunanya nuqatil fi sabilillah. Jadi dalam Islam itu raja itu adalah tamengnya umat untuk mengeluarkan penjajahan. Maka kalau ada pemimpin kok mendatangkan penjajah, ya ya orang di pemimpin. Pemimpin kok mendatangkan penjajah itu piye toh? Tenaga asing Cina kafir yang didatangkan dari Cina itu benar atau tidak sih sebetulnya? Hoa atau benar? Bisa ngasih bukti? Bisa ngasih bukti nggak? Jangan-jangan hoa. Karena ada yang ngomong, enggak cuma 20 ribu, tapi imigrasi bilang udah jutaan. Kalau KTP dicetak di Cina itu benar gak ya? Ada KTP dicetak di negara Cina, benar gak? Terus sekarang untuk jadi warga negara cukup dengan KTP apa namanya, tanpa proses panjang itu ada gak itu? Jadi warga negara online itu ada gak itu? Kira-kira bahaya gak? Saya ingin tanya, kalau ada, mohon maaf nih, satu KTP dipalsukan, ini bahaya gak? Kalau ada orang memalsukan KTP kemudian dihukum berat 10 tahun wajar gak? Wajar. Ustadz Abu itu kena penjara dulu karena salah pengurusan prosedur paspor atau KTP. Lah ini jutaan KTP tercecer di jalan dan jelas itu KTP palsu, kemudian malah disuruh menghilangkannya. Itu namanya penghilangkan tanda bukti. Itu kira-kira bahaya enggak? Kira-kira bahaya enggak? Jadi sebetulnya yang merusak negara itu apa toh? Good. Jadi kalau saya lapor ada KTP ratusan ribu tercecer, itu kepada siapa ngelapornya? Ini jadi masalah gak? Jadi saya itu sering terkaget-kaget. Repotnya gini loh, saya itu pernah satu saat itu didatangi selama 2 pekan itu lebih 5 kali. Oleh siapa? Didatangi dari Mabes TNI maupun Mabes Polri. Didatangi dari Intelkam. Surah sabain-bain. Pernah kan, Pak Ustaz, kami ingin ketemu, kami dari Jakarta. Saya gak tahu siapa gitu ya. Yo, saya sedang ngajar, silakan datang ke kampus. 10 orang datang. Ternyata dari Mabes.
Wakilnya tersebar di seluruh kampus, Ustadz Muin mau ditangkap. Tapi ketika mereka datang ke saya, tanya, apa sih keinginan kalian? Dapat masukan Ustadz tentang keamanan negara. Nah, saya tanya, keamanan negara itu keamanan penguasa atau keamanan negara? Keamanan negara itu bukan keamanan penguasa, keamanan ideologi. Nah, kalau KTP tercecer-cecer itu kira-kira piye gitu. Kalau ada penyelundupan senjata sampai 2 kontainer di, pernah baca enggak? Hah? Pernah. Terus jelundrungnya yang ngendi kuwi? Hah? 2 kontainer senjata diselundupkan itu terus kemana itu? Saya ngisi di Jemaah Haji Mandiri. Ketika saya cerita itu, seorang kolonel ngomong, saya yang nangani Ustaz. Saya nemukan itu. Tapi ternyata ya jelundrungnya gak jelas gitu ya. Nah, ketika dari Mabes, TNI, Mabes, Polri, saya sampaikan itu semuanya. Tolong, tolong, tolong bapak-bapak, kami sebagai warga negara yang setia dengan negara ini, yang mencintai negara ini, kami itu terlalu sedih kalau mendapatkan berita-berita gini. Kami ingin tenang, penyelundupnya sudah ketangkep, dikepuki gitu loh. Yang masukan sudah ketangkep, yang bikin ini sudah tangkep dan mereka sudah dipenjara, divonis mati. Itu kan kita tenang, jangan sampai kita dikagetkan berita masalah tapi tidak pernah dikasih solusi. Semuanya belum ada ngasih jawaban kepada saya. Bienewe. Masalah gak ini kira-kira? Harus diselesaikan gak? Hah? Harus gak? Harus. Bisa gak? Bisa gak? Ada gak cara yang tanpa kos gede-gedean? Jangan pakai kos gede-gedean, bisa gak? Kesadaran kita ganti pemimpin yang soleh. Gak pakai kos kan? Iya. Caranya apa? Siap jadi saksi tanpa digaji. Bener gak? Hah? Ini bukan kampanye loh. Pilihlah pemimpin yang dicalonkan ulama dan dipercaya ulama, dan jangan memilih pemimpin yang dicalonkan, jangan memilih ulama yang dicalonkan penguasa. Udah, itu aja deh, nggak, jangan dilanjutin. Nah, di sini dikatakan kenapa mereka meminta supaya dipilih seorang pemimpin dalam rangka nuqatil fi sabilillah. Pemimpin itu dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah. Itu nuqatil fi sabilillah. Maka saya ingin gitu ya, kapan Indonesia muncul pemimpin dan legislasi yang amanah kemerdekaan Indonesia, yang ingin menghapus segala penjajahan, ya. Jadi menolak segala penjajahan di atas bumi ini karena berlawanan dengan pri kemanusiaan, benar enggak? Itu kan yang ada dalam teks proklamasi kan. Maka kemudian harus dibedakan antara teroris dengan jihad, antara i'dad dengan jihad, sehingga i'dad itu harus jadi resmi di Indonesia, sehingga kepala negara menyiapkan pemuda, dilatih militer untuk dikirim ke Palestina menyerang Yahudi, singkirkan Yahudi semuanya. Mestinya gitu kan? Bener gak? Apalagi sekarang Indonesia harus pemuda itu dipersenjatai oleh negara, dilatih perang. Kalau Cina-Cina kafir TKI itu berontak, maka yang menghadapi pertama adalah pemuda. Bisa gak itu?
Harus. Nah ini. Yang jelas, kalau ada pemimpin Muslim yang memihak kepada Islam, kenikmatan besar. Sebelumnya, untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yo maunya sih pemimpin khalifatul muslimin yang melindungi segenap tumpah darah dan tanah air. Tapi kalau enggak, pokoknya adanya kepemimpinan yang melindungi kaum muslimin walaupun sektoral, maka suatu kenikmatan. Maka apa? Munculnya Nabi siapa? Yusuf alaihi salam sebagai menteri di negara kafir, di tengah-tengah kaum yang kafir, dinilai oleh Allah sebagai bentuk nikmat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat nih. Oh, 5 menit lagi ternyata udah selesai waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala ja'alni wa qala al-maliku tuni astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa qala al-malik, berkatalah berkatalah raja, di mana Yusuf? Aku ingin ngajak Yusuf, ingin ngajak bicara Yusuf secara sendiri, empat mata. Tatkala raja sudah bicara dengan Yusuf, raja mengatakan, innaka ladaina makinun amin. Engkau punya posisi yang kuat, terpercaya di tengah-tengah kami. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikanlah saya pemegang perbendaharaan bumi. Bulog ya kalau sekarang ya. Inni hafidhun alim. Ini menteri keuangan atau menteri bulog. Sesungguhnya aku sangat menjaga dan sangat mengetahui. Perhatikan, Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat sebelumnya mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wahum bil akhirati hum kafirun. Aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman kepada Allah dan kafir dengan hari akhirat. Ternyata walaupun Nabi Yusuf tahu negaranya negara kafir, rajanya raja kafir, tapi ketika ketemu dengan raja itu dan dikatakan engkau terbukti tidak berbuat serong dan engkau sekarang menjadi orang yang terpercaya pada kami, maka engkau silakan memilih jabatan posisi yang cocok untukmu. Kata Yusuf, kan masalah yang kan dihadapi negara apa? Paceklik. Maka perlu orang yang ahli strategi, apa namanya, daya tahan, tahan pangan. Ya. Jadi
tahan pangan itu penting, strategi itu penting. Jangan sampai impor. Ya. Cukup dengan manajemen. Maka katakan, biarkanlah aku memegang bulog. Kata Allah, keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di negara kafir itu, yang penting Nabi Yusuf bisa berdakwah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Maka demikianlah kami berikan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam fil ard, di bumi. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Beliau menempati dari bumi itu apa yang dia kehendaki. Kata Allah, nusibu birahmatina. Kami berikan kepada Yusuf rahmat kami. Kami berikan rahmat kami man nasya', orang yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Wala ajrul akhirah, dan pahala akhirat khair, lebih baik. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dianggap mendapatkan tamkin, kedudukan di muka bumi. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, berbuat ihsan. Maka ma'asyiral muslimin, kira-kira kalau ada menteri enggak baik diganti, perlu enggak? Iya. Kalau ada DPR enggak baik, perlu diganti enggak? Perlu. Cara gantinya gampang. Yang atas dulu diganti, yang lainnya gampang. Ya benar enggak? Jadi kalau yang atas diganti, untuk ganti semua menteri kan gampang ya. Nah untuk itu, kalau Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri atau menjadi menteri bulog suatu rahmat, jangan sampai tanggal 17 April mengatakan yang datang ke TPS berarti telah datang ke tempat pembatal syahadatain. Sudah ada yang ngomong itu. Jadi kalau yang datang ke TPS berarti apa? Murtad. Karena apa? Datang ke tempat pembatal syahadatain. Enggak. Semua harus pergi. 17 April harus apa? Pergi dengan optimis. Indonesia lebih baik. Benar enggak? Memilih pemimpin yang lebih baik. Memilih presiden yang lebih soleh. Benar enggak? Memilih presiden yang energik. Benar enggak? Jangan memilih yang tua-tua. Benar enggak? Cari yang energik, benar enggak? Jadi bukan yang tua itu berarti banyak garamnya lebih hebat, belum tentu, benar enggak? Karena apa? Umar Ibn Khattab memilih Ibn Abbas yang masih muda-muda, benar enggak? Dan ternyata Umar bin Abdul Aziz yang jauh lebih muda dari yang lainnya, lebih hebat, benar enggak? Yang penting kemampuan. Jangan mudah yang sok ya. Iya enggak? Jadi kalau ada kesempatan ganti pemimpin yang lebih soleh adalah suatu rahmat dari Allah, ya. Maka 17 April kalau terjadi, dan insya Allah harus terjadi perubahan yang lebih baik, maka syukuran, ya. Harus tasyakuran itu ya, nyembelih kambing gitu, benar gak? Siap gak? Wong suruh makan kambing aja nggak siap ya, kebangetan. Ya ini penting ya, harus semangat, bener gak? Wah masya Allah, ternyata energik ya, energik ya, energik yang mau Islam itu ya, yang bagus itu yang harus di. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, ini terakhir ya, masih panjang sebetulnya. Ya, yaitu adalah kepemimpinan ilmu, qudwah dan amal. Ya, pembicara masih panjang, tapi saya katakan kepemimpinan ilmu, qudwah dan amal itu kepemimpinan yang harus kita rindukan. Semuanya harus punya ini. Mulai presiden, rakyat biasa, ulama, alumni al-Islam punya ini, yaitu terdepan dalam amal soleh, terdepan dalam ilmu, terdepan dalam akhlak, terdepan dalam keteladanan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Usia berapa ini doa ini? Ya sekecil boleh, tapi lebih mantap ya. Dan mantap lagi kalau usia 15 tahun sudah doa dengan doa ini ya. 15 tahun sudah doa ini ya. Jadi 15 tahun itu sudah dewasa ya, sudah siap jadi bapak. Jadi kalau 15 tahun belum dewasa, apalagi lulus S1 baru mikir apa yang dilakukan, ini gawat ini, terlambat itu. Ya, ini kan doa. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, karuniakan dari dikaruniakan dari sisimu, ya, kepada kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Bayangkan aja, bertakwa kan paling bagus ya. Jadi imamnya orang yang bertakwa gitu ya. Imamnya orang-orang yang hebat ya. Ini penting. Udahlah, saya katakan haram bagi saya untuk mimpi jadi presiden. Haram bagi saya untuk mimpi jadi anggota DPR, jadi wali kota. Tetapi wajib bagi saya merindukan pemimpin kota Solo adalah orang yang aktif ngaji, hafid Quran, ulama. Benar gak? Boleh gak kita mimpi gitu? Harus. Jadi kita merindukan ya pemimpin kita. Jadi kalau saya sih gak usah mimpi jadi presiden. Yang penting aku bisa telepon presiden waktu-waktu. Jangan macam-macam ya. Bentar lagi aku mati, tolong ya gitu. Jadi gak perlu jadi yang jadi ini. Yang penting bisa nelfon wakil presiden-presiden, nelfon ketua MA, nelfon polisi untuk ingatkan supaya berbuat adil. Iya. Ini penting ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan ternyata al-Islam bicara tentang tujuan, tentang pilar, dan tentang macam-macam yang harus kita pelajari dengan baik ya. Sehingga pada hari ini adalah jangan didikotomikan antara apa? Pemimpin birokrasi dengan pemimpin apa? Kultural, pemimpin akhlak ya. Kita ingin kedua-duanya bergabung jadi satu ya. Kalau bisa ulama dan umara, tapi minimal apa? Umara yang taat kepada ulama ya. Jadi kalau bisa itu apa? Yang menjadi imam di Istiqlal adalah yang menempati istana. Dan yang menempati istana adalah orang yang paling layak menjadi imam di Istiqlal. Minimal yang di istana taat kepada ulama-ulama. Saya kira demikian. Takbir. Ya, kita langkah pertama kan sudah jam 9 dan hari ini ada mabit di ISKA ya, yang saya harus segera ke sana. Terima kasih. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.